guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya merubah foto wajah laki-laki supaya menjadi seperti perempuan. Nah, ini tuh lagi viral banget. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis ya. Oh iya, aku juga bakal kasih tahu ke kalian untuk cara mengedit videonya juga. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Nah, jadi untuk caranya, pertama-tama kita harus membutuhkan satu aplikasi, yaitu kalian bisa masuk Play Store dan kalian bisa cari namanya itu adalah Face App. Nah, ini tuh juga aplikasinya sempat viral yang bisa merubah wajah kita menjadi orang tua, tapi sekarang dengan aplikasi ini kalian bisa membuat wajah kalian supaya seperti perempuan. Nah, jadi kalian bisa install ke aplikasinya. Lalu karena di sini aku udah install, langsung aja di sini aku buka ke aplikasinya. Nah, pada tampilan awal akan muncul seperti ini, kita klik lanjut aja terus. Nah, kalau udah kita pilih galeri. Oke guys, jadi di sini aku pakai fotonya Enjep, pacarnya Emput. Nah, di sini aku udah mengumpulkan 5 foto. Langsung aja di sini aku bakal edit satu persatu fotonya. Jadi di sini aku bakal edit dulu foto yang pertama ini. Kita klik. Nah, di sini langsung aja kita pilih. Ini itu pilih yang gender ya, guys. Nah, abis itu kalian pilih yang wanita 2 ini. Atau wanita, tinggal kalian sesuaiin aja pasnya wajah kita itu di bagian yang mana. Di sini aku bakal pilih yang wanita 2 ini aja. Nah, langsung aja kita klik simpan. Nah, nanti akan otomatis kesimpan guys. Di sini aku bakal edit dulu fotonya Enjep satu persatu. Langsung aja nanti kita ke tahap mengeditnya. Nah, maksudnya mengedit video ya guys. Nah, jadi untuk mengeditnya kalian perlu aplikasi CapCut. Nah, di sini langsung aja kita klik ke aplikasinya, terus kita klik proyek baru, dan di sini aku bakal pilih dulu guys fotonya. Nah, jadi di sini aku udah memasukkan foto-fotonya. Langsung aja di sini, oh ya, akhirannya ini harus dihapus ya guys, karena itu adalah watermark aplikasi CapCut. Nah, setelah itu jangan lupa formatnya kita ubah menjadi 9:16. Nah, terus ini fotonya kita besarkan sesuai dengan hitam-hitamnya. Ini juga. Ini kalau bisa face app-nya sampai nggak kelihatan ya. Nah, habis itu yang ini juga. Nah, kalau udah seperti ini guys. Nah, di bagian awal ini kalian bisa ubah dengan foto kalian ya. Maksudnya dengan video kalian. Cuma karena di sini aku nggak ada video aslinya Enjep, jadi aku tambahkan langsung aja foto. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, abis itu di sini kita atur ukuran atau durasi fotonya masing-masing. Nah, guys, untuk foto yang pertama itu 8,5 inch. Kita buat dulu. Nah, kalau udah, foto yang kedua kita buat jadi 1,7S. Yang kedua ini kita buat jadi 2,0S. Lalu yang ketiga, maksudnya yang keempat kita buat jadi 2,3S. Yang ini kita buat jadi 2,2S. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita klik aja tambahkan audio ini. Nah, terus kita klik yang di ekstrak. Di sini aku pilih dulu guys videonya. Nah, jadi ini aku udah berhasil mengekstrak video untuk menjadikan suaranya. Jadi nanti kalian kalau ingin menambahkan suara atau lagunya ini, kalian bisa download di description box aku ya guys. Nanti aku bakal taruh link lagunya di sana. Langsung aja di sini aku bakal putar lagunya. Nah, ini animasinya juga jangan lupa diganti. Nah, harusnya ini bagian pertama ini harus video ya guys. Cuma karena aku nggak punya videonya Enjep, jadi aku menggunakan aja fotonya dia. Nah, di sini kita atur
Di sini aku pilih yang B-set yang ini ya. Domino 2 ya. Nah, terus yang kedua ini aku pakai pendulum 2, pendulum 1 dan pendulum 2 maksudnya, guys. Kita cari dulu. Ini kita cari pendulum 2. Begitu selanjutnya. Nah, kalau udah langsung aja ini aku bakal play ke musiknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Aku gak bakal fullin lagunya karena takut kena copyright. Kalau udah dirasa udah, langsung aja kita klik yang ada di pojok kanan atas. Terus ini kita fullin dan kita klik export. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau kalian ingin membagikan ke TikTok, kalian bisa langsung klik yang bagikan ke TikTok ini ya, guys. Tapi di sini aku matikan dulu suaranya. Kalau udah langsung aja klik bagikan ke TikTok. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja klik berikutnya. Dan kita upload deh. Jadi kurang lebih seperti itu ya, guys. Nah, jadi itu tadi guys caranya mengedit foto kita supaya menjadi seperti perempuan dan juga cara mengeditnya. Nah, kalian bisa coba di HP kalian masing-masing ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. Oke guys, see you on next my video. Bye-bye.